I said D-A-W-I-N. Salento. They can't imitate you. The way your body's moving, you got something special about to make me lose it. I like the way you move, girl. I like the way you move, girl. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. I'm addicted like it's wrong. I want it all day long. I'm addicted like it's what you gonna, what you gonna do with that dessert? Hi, nama saya Indra Kurniawan Merpaung. Saya tinggal di Kelurahan Sentang, Kota Kisaran, Sumatera Utara. Dan saat ini saya adalah mahasiswa semester 2 jurusan Sistem Informasi di STMIK Royal Kisaran, yang artinya adalah Sekolah Tinggi Informatika Manajemen Komputer. Bener gak ya? Oke. Yang pasti saya kuliah semester 2 di STMIK Royal Kisaran. I just can't miss this chance to go ahead and get my dance. They can imitate you, but they can't duplicate you. Cause you got something special that makes me wanna taste you. I want it all day long. Jujur, aku gak pernah nyangka kalau aku bisa kuliah di sini. Padahal kalau dipikir-pikir, gak ada niat satupun untuk kuliah di kampus ini. Dulu, aku berasumsi setelah tamat SMA, aku akan langsung mencari kerja. Ternyata omongan itu tidak semudah kenyataannya. Pada akhirnya aku kebingungan di mana tempat mencari kerja yang cocok bagiku. Ya banyak sih, seperti tukang parkir, jaga warnet, OB, ataupun yang lain-lain. Tapi jujur, rasa gengsiku lebih tinggi daripada kemampuanku untuk bekerja. Sampai suatu saat ada desakan dari orang tua untuk menyuruh aku kuliah. Ya, akhirnya aku pun masuk kuliah di STMIK Royal yang telah lama diperbincangkan orang-orang. Namanya aja STMIK Royal, pasti berhubungan dengan komputer. Ya, soal komputer, setiap hari aku selalu berhadapan dengan komputer dan setiap detik selalu memencet komputer, entah itu Microsoft Word, Excel, Corel Draw, Photoshop, sampai nyedit video. Aku berpikir, untuk apa aku kuliah komputer kalau aku udah tahu komputer? Lagi-lagi asumsiku itu salah, sob. Ternyata, mata kuliah yang ada di STMIK ini adalah mata kuliah yang gak pernah aku jumpain sebelumnya. Ya, algoritma, sistem informasi, basis data, apa itu? Aku baru tahu itu ada setelah aku kuliah di sini. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right about now. If I judge for life, man, would you stay by? Dan satu lagi aku pernah berpikir, pasti kalau di kampus teman-temannya semua pada kaku, nggak suka bercanda. Ya paling mereka jaim-jaim gitu deh, namanya juga kuliah. Lagi-lagi ternyata asumsi aku itu salah lagi, bro. Ternyata teman-temannya selama ini aku anggap di kampus itu notabenenya kaku atau gimana gitu ya, ternyata enggak gitu. Mereka tuh semuanya gokil-gokil dan bahkan sampai membuat aku itu terpingkal-pingkal tertawa karena keanehan mereka. Gila, ini pengalaman seru banget ini di kampus ini. Ada yang lebay, ada yang biasa aja. Sampai, gak tahu dah, ribet. Tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong. Tell me honestly, would you still love me the same? Skiddly down, 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 dang. Somebody real who don't need much. A girl I know that I can trust to be here when money low. If I did
not have nothing else to give but love. Would that even be enough? Tell me, tell me, tell me. Tapi ada satu orang teman yang berbeda dari semuanya. Dia adalah seorang wanita. I see what you're wearing. There's nothing beneath it. Forgive me for staring. Forgive me for breathing. We might not know why. We might not know how. But baby tonight, we're beautiful now. We're beautiful now. Aku, dia ini orangnya berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Kenapa? Karena selama ini aku selalu gampang untuk menebak semua sikap orang-orang. Tapi untuk orang yang satu ini, aku sama sekali gak bisa menebak apa yang ada pada dirinya dan seperti apa kepribadiannya. Namanya Sari Rahayu. Dia termasuk best friend aku di kampus ini. Dan dialah satu-satunya perempuan yang gak bisa aku tebak gimana orangnya. Orangnya itu susah ditebak. Tapi walaupun dia susah ditebak, dia tetap gokil, dia tetap keren, dan yang paling penting, dia cantik dan manis. Sampai-sampai aku mengatakan, itu alisnya kok bersambung ya. Padahal itu alisnya natural loh, Bu. Dan satu lagi asumsiku yang salah terhadap kampus adalah dosen. Aku dulu menganggap kalau di kampus itu dosennya itu galak, suka ngasih kerjaan berat, gak perhatian, cuek, udah gitu garing ya. Ternyata di STMIC Royal ini aku menemukan dosen yang seperti teman. Ya gak kayak teman-teman juga kali, tapi dosen itu berasa dekat banget dengan kita. Dengan cara penyampaiannya, dengan cara dia menyapa, cara dia menjelaskan, itu sampai ke kita dan semua itu dicampur aduk menjadi beberapa segmen yang dimana terdiri dari segmen lucu, serius, santai, pokoknya keren dan profesional. Apalagi dalam mata kuliah yang paling aku suka, yaitu manajemen umum, yang nama dosennya Bapak Indra Ramadona MA. Wah, tepuk tangan dong untuk Pak Indra. Aku suka banget dengan cara Pak Indra mengajar. Yang pertama, profesional. Kedua, gokil ya. Ketiga, walaupun gokil tapi apa yang disampaikannya itu masuk. Gak sekedar hanya lewat kuping kiri, keluar kuping kanan, tapi masuk gitu dan bisa dipahami, bisa dicerna, dan bisa dipraktikkan. Dan oleh semua asumsi-asumsi aku yang salah itu, aku memberikan kesimpulan bahwasanya aku adalah orang yang gampang mengecap atau menganggap sesuatu tanpa tahu terlebih dahulu. Buktinya, mulai dari aku berkata cari kerja setelah tamat sekolah, ternyata susah banget cari kerja. Begitu aku menganggap teman-teman di kampus itu garing, ternyata gokil. Terus aku menganggap dosen itu kejam, ternyata keren dan gokil. Ya, semua asumsi aku itu dipatahkan dengan sebuah bukti. Yang intinya adalah, untuk teman-teman semuanya, jangan seperti aku ya, yang selalu berpikir tanpa menjalankan dan tanpa membuktikan atau tanpa mencoba. Jadi, untuk kalian semuanya, buktikan terlebih dahulu baru bisa berkata. Dan aku pun akan mengubah diri aku menjadi lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Yay, salam persahabatan. Salam kelas SI2Q dari kelompok 2, Indra Kurniawan dan Sari Rahayu.
Bye-bye.